Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manfa'ati ulumi fi darain amin. Wa yajibu 'alaihi ay 'alal musta'iri muqnatu raddin lil mu'ari 'alal maliki. Wa yajibu wajib hukumnya 'alaihi atasnya ay 'alal musta'iri atas orang yang minjem muqnatu raddin ongkos mengembalikan lil mu'ari bagi barang yang dipinjam alal maliki atas yang memiliki. Kalau memang pakai ongkos minjemnya jauh di Tasik Malaya kan pakai ongkos pulangin, kita suruh siapa gitu, maka ongkosnya dari orang yang pinjam. Tapi kayaknya kalau orang pinjam jauh gitu, pulang ya kira-kira. Kadang yang deket aja nggak ngulang gitu. Bagaimana jauh? Kita jangan sampai, jangan sampai kita minjem sesuatu namun kita enggak pulang. Jangan sampai nanti kita sudah tidak ada lagi di hati orang itu. Kita udah enggak ada lagi di hatinya. Kalis saja udah. Tadinya mengagungkan, mengagumi, tapi karena sifatnya seperti itu, enggak lagi. Jadi kita kalau minjem, pulang. Jangan sampai enggak dipulangin. Ini di antara sesuatu yang kita bisa hilang di hati seseorang yang tadinya mengagumi kita. Makanya kalau kita sudah menjadi orang yang baik, katakanlah ini sudah baik, maksudnya menjadi orang lah. Jadi orang yang dipandang baik, maka pertahankan baik kita itu. Kan suka dibilang begitu ya, meraihnya sulit tapi mempertahankannya lebih sulit. Maka harus dibangun lagi tuh. Membangun lagi itu lebih sulit daripada membangun di awal. Membangun kepercayaan. Orang udah ilfil aja tuh. Karena sudah tidak ada amanah. Maka oleh karena itu kalian kalau sudah baik, dipertahankan baiknya. Sudah dikenal orang yang baik, dipertahankan. Jangan sampai melakukan kecacatan. Pertahanin. Baik kepada teman
apalagi kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang telah mempercayai kita. Wa kharaja bi mu'natir raddi mu'natul mu'arid, dan keluar dengan ongkos mengembalikan oleh ongkos ya barang yang dipinjam. Fatalzamul malika, ya, maka wajib ongkos barang yang dipinjam, ya, umpama apa-apa, ya, ada apanya dengan barang itu wajibannya kepada pemilik. Ya, kalau ongkosnya nganterin dari sini ke sono, umpama gitu, itu yang minjem. Kalau ada sesuatu apa-apanya dengan barang yang dipinjam, ya, rusak atau apa gitu ya, padahal tidak ada keteledoran oleh orang yang minjem, itu kewajiban yang milik. Li'annaha min hukukil milki, karena bahwasanya dia termasuk daripada hak-hak milik. Wa khalafal qadi, dan berbeda oleh Qadi Husain. Faqala innaha 'alal musta'iri, kata Qadi Husain, sesungguhnya ya ongkos barang yang dipinjam itu, kalau ada apa-apanya terhadap barang itu kewajiban alal musta'ir, orang yang pinjam. Jadi berbeda pendapat ulama. Wajaza likullin minal mu'iri wal musta'iri rujun fil ariyati. Wajaza, dan boleh. Likullin, bagi tiap-tiap, minal mu'iri, daripada orang yang minjemin, wal musta'iri, dan orang yang minjem, boleh apa? Boleh rujuun, boleh menarik kembali. Fil ariyati, pada barang pinjaman itu. Mutlakon kanat au mu'akotatan. Mutlak, keadaannya mutlak, maksudnya enggak berwaktu. Au mu'akotatan, atau berwaktu. Ini. Kata yang minjemin, saya kayaknya nggak bisa dah pinjemin lagi. Ini saya lagi perlu banget sama barangnya. Habis nggak ada lagi satu-satunya. Pinjemin motor, Mbak, mohon maaf deh. Maaf ya. Saya nggak bisa pinjemin motor lagi. Ini bocah nih ngambek aja, Mbak, mau gitu. Ah ya dah. Atau yang minjem, mohon maaf deh, saya nggak jadi pinjem dah. Nah. Udah dipulangin punya si abangnya motornya, umpama gitu. Boleh tuh kedua belah pihak menjamin. Ya, jangan ada yang marah ya. Kita lihat hukumnya begini, kita enggak boleh marah. Hatta fil i'arati la'u lidabni mayyitin qabla muwaratihi biturabi, hatta sehingga fil i'arati, pada meminjam lahu baginya, lidab ni mayyitin, untuk mendam mayit, berarti minjem tanah. Sehingga pada meminjam untuknya, ya, di dalam memendam mayit, menguburkan mayit. Qobla muwaratihi biturabi, sebelum ya ditutupnya dengan tanah. Kalau udah tutup pakai tanah ya udah. Ini tanahnya saya pinjam dulu ya. Tanah pakai minjam ya. Kalau udah ditutup ya udah, nggak usah dipulangin lagi, nggak jadi, nggak bisa jadi, nggak mesti jadi itu. Kalau udah ditutup pakai tanah. Walau ba'da wad'i'i fil qabri, ya, la ba'dal muwarati hatta yabla, sekalipun setelah diletakkannya di kubur, tidak setelah ditutupnya sehingga dia hancur. Kalau ya, walaupun sudah ditaruh di kubur, yang penting belum ditutup pakai tanah, boleh. Enggak jadi dah, saya enggak jadi pinjemin dah,
Mengapa ini bocah-bocah pada takut katanya kalau ada kuburan di sini? Kecuali kuburan kiai, kalau kiai kuburannya nggak ada takut, demen gitu malah, adem. Ya, beda itu kuburan para masyayikh dengan kuburan orang biasa. Serem awalnya, kalau para masyayikh itu adem. Ya, sehingga sampai hancur. Nah, kalau udah hancur boleh dah. Ini maaf ya, nggak bisa nih. Ya. Boleh diangkat dah, bawa diangkat, pindahin. Hancur lama kalau hancur. 100 tahun hancur. Wala ruju'a li musta'irin haitsu talzamuhul isti'aratu ka iskani mu'taddatin. Boleh rujuk, enggak boleh rujuk, enggak boleh balik kembali, menarik kembali. Li musta'irin bagi orang yang minjem. Haitsu sekira talzamu ul isti'aratu, wajib minjemnya. Ya. Ka iskani muqtadatin, seperti mendiamkan, menempatkan orang yang perempuan yang beriddah. Dia pinjamin perempuan yang ida, udah pinjamin ya, udah tuh jangan ditarik lagi, pinjamin berapa kemarin, berapa hari, waktunya berapa. Ya, sebab kalau seperti ini juga, dan juga kesianan perempuan, tadi mau di mana perempuan kan kalau udah begini bingung, tadi nangis lagi. Ini wajib pinjamin perempuan beriddah. Jangan diusir, langsung sana pergi. Enggak boleh kayak gitu. Lagi belum beriddah, suaminya meninggal dunia atau dicerai. Biar ini tinggal itu sementara sampai selesai masa iddahnya baru. Ya, selesai pergi yang mama dipinjamin selama masa iddahnya. Selama masa idahnya dipinjamin, udah selesai, udah silakan berangkat. Atau kalau waktu belum selesai, kalau mau pindah nggak apa-apa ya, silakan itu. Jangan kita ambil lagi, udah kita pinjamin, nggak boleh. Karena kasihan perempuan. Ya, kalau dia meninggal berarti 4 bulan 10 hari kita pinjamin, tinggal di situ dulu dah, 4 bulan 10 hari mama. Suaminya meninggal. Wala li mu'irin fi safinatin sarat fil lajjati wa fi amata'ul musta'iri. Wala, dan tidak boleh menarik kembali. Ya. Li mu'irin bagi orang yang minjemin tentunya ya. Fi safinatin pada kapal. Oh, kapal berarti kapal laut ya. Safinah. Kapal laut. Gak boleh narik kembali, dipinjamin kapal laut. Sarat yang jadi dia finla jati, jadi dia pada, jadi maksudnya udah masuk ya, pada di lajah gelombang laut, udah di tengah gelombang laut udah masuk ya. Wa fi'a mata'ul musta'iri, di dalam kapal itu terdapat mata benda orang yang minjemin. Kapalnya udah di tengah laut, udah tengah gelombang, kata yang minjemin kagak jadi dah saya pinjemin, kan berabe. Bisa diomeli nama yang minjam. Gimana sih? Udah di sini kamu enggak jadi. Usain orang gitu ya. Wa bahasa banu rib'ati anna la'ul ujrata. Dan membahas oleh Ibnu Rib'ah bahwa bagi pemilik kapal itu berhak mendapati upah. Ya, kalau begitu bagi dah. Ngenakin dah ya. Bagi. Wala fi jiz'in li da mi jidari ma'ilin jidarin ma'ilin ba'da istinadi. Dan tidak boleh menarik kembali atau ke sana semua tadi.
pada jiz'in lidak lidak mijidarin, pada ya ya apa nih jiz'in. Pada kayu, pada kayu, ya, jadi minjem kayu, lidak mijidarin, untuk menunjang tembok ma'ilin yang miring, ba'das tinadi, setelah dipasangnya. Jadi minjem apa? Kayu buat menunjang tembok, tembok udah miring. Temboknya udah miring, kalau kagak ditunjang roboh ya. Itu saya kagak pajari dah pinjemin tuh kayu. Kagak jadi, entar mau roboh. Gimana sih gitu. Enggak boleh begitu. Menarik kembali kayak begitu enggak boleh. Walahul ujratu minar rujui, dan baginya, bagi pemiliknya itu berhak mendapati upah daripada menarik kembalinya itu, ya dikasih upah dah buat 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 ngenakin sampai sini. Wallahu a'lam.